Saja. Kok Kak Sarah sampai tergila-gila begitu ya? Loh, memang dia gak ganteng, Gas? Mungkin saja gantengnya palsu. Ya, Gas, kalau memang palsu sih, kasihan kakak kamu. Lihat aja Sarah sudah tergila-gila begitu. Saya punya ide. Ide apa? Coba lihat, Gus. Oh, pantas aja Sarah tergila-gila. Dengan foto ini, kita bisa tahu siapa dia sebetulnya. Iya, Gus, benar. Kita mesti curiga. Ini pasti ada yang aneh. Kalau tidak, mana mungkin Sarah tergila-gila seperti itu? Iya. Mana aja si Saras teh kamu keluar-keluar? Ras? Saras? Saras? Kok belum ada gambarnya, Gas? Memang belum, Tante. Benar kan? Apa yang aku bilang? Dia itu palsu, Tante. Iya, Gas. Tapi kok Dracula? Kemana ya?
juga. Iya, iya. Iya, kelihatannya ini toko pengacau. Bahaya. Kakakmu dalam bahaya. Iya, iya. Oh iya, tunggu bentar ya, Tante. Iya, iya. Ini loh mas, tadi Gagas telah menemukan siapa Arya yang sebenarnya. Oh ini tuh orangnya? Iya, sebentar. Ini mas, ini Arya yang sebenarnya. Ini. Kok bisa berubah? Ah!
kakakku. Mana Arya? Mana? Nah, program magnet ini akan membongkar siapa sebetulnya dia. Alat ini kuciptakan untuk melacak kelompatan waktu. Seperti gelas ini nih misalnya. Tadi kan gelas warna, lalu berubah lagi menjadi gelas bening. Nah, aku coba lagi ya, nanti jadinya kayak apa nih? Yes, berhasil! Saya lebih paham daerah ini. Jadi kita bisa mencarinya di sekitar sini saja. Iya. Mas, Mas Yudis. Itu Mas, itu Arya, Mas. Oh, yuk. Itu dia orangnya. Yuk, kejar Mas. Kita lewat sini saja. Heh, kamu yang namanya Arya kan? Mana Saras? Saya tidak tahu. Jangan bohong. Buat apa saya berbohong? Katakan, di mana Saras? Kami sangat mengkhawatirkannya. Saya tidak tahu. Hei, Mas. Jangan coba nipu ya. Kamu nggak tahu kalau Mas Yudis juga bisa marah. Iya, sekarang Saras mana? Apa maksud kalian? Sudah jangan banyak macam-macam. Kita tahu kamu siapa sebenarnya. Walaupun kamu sisir bumuka, kita tidak gentar. Loh, kok malah yuk? Kok tak peduli sih kamu? Arya? Loh, kok malah maju? Eh, tak tembak kamu. Loh, Mas Yudis, Mbak Dewi, apa-apaan ini? Kenapa sih kalian gak suka sama Arya? Ras, hati-hati Ras. Dia itu bukan orang baik-baik. Jangan aneh-aneh deh, Mbak. Dia jahat, Ras. Jangan aneh-aneh deh, Mas. Ras, dia itu bukan Arya. Dia itu si seribu muka. Alah, jangan macam-macam deh. Dia jelmaan Mr. Black. Alah, jangan aneh-aneh juga, Mas. Apa kamu bilang, Ar? Saya bukan orangnya si Black. Saya justru musuh besarnya. Saya mendekati kamu untuk menjebaki Mr. Black. Saya ingin membalas dendam padanya. Jangan bercanda kamu. Apa lagi nih? Ayo, buktikan siapa orang itu. Berhasil, Mas. Ya. Berhasil, Gus. Iya.
Oh, jadi Joro ya? Kamu tenang saja, semua telah berakhir kok. Saya bingung, Mbak, dengan semua kejadian ini. Kenapa, Kak? Nggak apa-apa, sayang. Hati senang, bukan kepala. Lihat musuh.